touring ya, healing-healing lebaran. Kita akan ke pantai Santolo. I wish I could remember every second we had. I know I tried to count them all one by one, one by one. But you don't get them back, you don't get them back. Take every memory we've ever had. Oh, I wanna live them all one by one, one by one. And I swear. Guys, kali ini kita akan touring ya, healing-healing lebaran. Kita akan ke pantai Santolo. Oke, ini posisi masih di Pangalengan. Coba nah, kita akan pakai motor ya, touring sambil nge-vlog. Ini dia motornya. Oh, main. Healing, kita healing. Healing, tahu. Main. Hai. Cukup. Oke guys, langsung saja kita start. Oke, ini start dari Cukup Pangalengan ya. Kita berangkat 3 motor touring. Kita berangkat bertiga, ada om saya yang pakai Satria FU dan yang pakai MA King. Oke, kita berangkat pakai motor sambil menikmati pemandangan, karena perjalanan sepanjang perjalanan dari Bandung Pangalengan sampai ke Santolo itu jalannya enak banget, jadi cocoklah kalau buat touring ya, touring-touring santai. Oke, di sini kita jalannya jalan santai aja. Soalnya sambil menikmati perjalanan, soalnya ini jalannya enak banget guys, pokoknya cocok lah buat kalian yang mau healing-healing. Ih, apalagi buat nikung-nikung manja, ini jalan sumpah enak banget cuy. Buat yang pakai ban yang donat, ini pasti cocok banget lah di sini. Oke guys, untuk sepanjang jalan Cukul Pangalengan ini jalannya sangat mulus dan dipenuhi dengan kebun teh yang adem dan sangat indah. Bisa kita lihat sepanjang jalannya yang enak banget dan pemandangannya juga sangat indah.
sangat menguras tenaga ya. Ini soalnya tanjakannya itu sangat-sangat curam dan ya berbahaya. Cuman kita juga harus bisa safety dan motor juga harus mendukung. Oke, ini nanjaknya itu ya nanjak banget ya, kalau bahasa Sundanya mah nanjak pisan dan sangat ripuh. Di sini masih daerah perkampungan dan tanjakannya itu ekstrim-ekstrim, dan perkiraan kalau sudah melewati jalanan yang ekstrim biasanya dekat dengan pantai ya. Oke, untuk perjalanan dari Bandung perkiraan yaitu sekitar 135 km kalau dari rumah saya ya. Jadi ini ya kehitung jauh, jauh banget tapi dah enak sih. Oke guys, jadi ini pantai sudah mulai terlihat dan ya sebentar lagi kita sampai di pinggiran pantai. Oke, untuk jalan menuju ke pantainya ini sangat enak dan kita bisa membawanya lumayan kenceng. Jadi ini pokoknya jalan super enak lah, soalnya kan ya aspal baru sama pemandangan viewnya itu langsung ke laut. Yo yo yo, pantai pantai pantai. Oke guys, kalau dari sini udah mulai dekat ke jalan pinggiran pantai ya. Jadi ini dekat ke pantai Ranca Buaya dulu. Soalnya pius-pius pantainya itu, laut-lautnya itu sudah terlihat, makanya sudah dekat ya. Oke, di sini kita diskusi dulu antara istirahat dulu di Ranca Buaya atau langsung gas ke Pantai Santolo. Oke, karena supaya cepat kita langsung gas aja ke Pantai Santolonya ya, supaya bisa sunset. Oke guys, setelah sekian lama di hutan, akhirnya kita sampai di pinggir pantai dan bisa kalian lihat viewnya itu loh, indah banget. Buat kalian yang mau touring pakai motor kesini wajib coba, ini sangat jalannya juga enak sama pemandangannya juga keren banget. Pokoknya ini buat senyum banget.
titik. Keplok. Nyampe lantai Santolo. Gimana om? Macet parah, ripuh. Ripuh. Capek. Tapi terbayarnya. Wih, cuma gelap-gelap tuh. Kita mengenak guys. Kagetnya gimana? Kita jalan ke pantainya ya. Lewat sini. Kondisi di sore hari rame banget. Mantap, woi cuacanya. Mantap guys. Cuaca nang nyetelnya di rumah. Mantap. Tuh, seli. Enak dan pisan, apa nama? Santolo. Jos. Tuh. Tinggal ngojai menikmati sunset lah. Ombaknya gedean euy. Tapi enak heun. Suasana pagi hari di penginapan kami disuguhi view selaut langsung. Kita makan dulu guys, sama cumi, sama hidangan laut. Mantap banget pokoknya guys. Siput. Kita lanjut berenang walaupun jalannya basah terkena air laut, tapi tidak enak.